Selamat sore pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Tiga oknum TNI yang terlibat kecelakaan hingga menewaskan dua orang di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga anggota TNI berinisial Kolonel P, Koptu DA, dan Kopda A, ketiganya diduga menggunakan mobil berplat nomor B300Q yang dikemudikan Koptu DA saat insiden tabrakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Andika Prakasa menyebut, tiga oknum TNI AD itu bisa terancam hukuman seumur hidup. Menurutnya, ancaman tersebut dilihat berdasarkan motif terencana yang dilakukan oleh ketiga oknum tersebut. Dalam proses penyidikan, oknum TNI juga berusaha berbohong. Setiap kali diminta keterangan terkait peristiwa yang terjadi pada Rabu lalu. Diketahui insiden tersebut menewaskan dua orang, yaitu Andi Harisaputra dan Salsabila, yang jenazahnya ditemukan di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, dan di Muara Sungai Serayu, Kabupaten Cilacap. Demikian Poskota terkini, saya Niti Sawara bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.